Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Macam Doa. Dan pada video kali ini, yang kedua membaca kita akan surah membahas Al-Ikhlas tentang doa agar barang dagangan cepat laku. Bagi para pedagang dan pengusaha, dan yang terakhir yang memilih ketiga barang membaca surah Al-Ikhlas cepat laku tentu sangat diharapkan. Selain usaha dan kerja keras, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam rezeki. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan jual beli. Berikut adalah beberapa doa yang dapat diamalkan agar barang dagangan cepat laku. Yang pertama, doa Nabi Muhammad untuk memohon keberkahan dalam rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Yang kedua, zikir dan doa pendek untuk kelancaran rezeki. Ya Fatan, ya Razak. Artinya, wahai Tuhan yang maha membuka pintu rezeki, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran untuk memohon keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Selain berdoa, ada beberapa amalan dan tip yang dapat membantu agar barang dagangan cepat laku. Selalu jujur dan amanah. Kejujuran dan kepercayaan adalah kunci utama dalam berdagang. Pastikan barang yang dijual sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bersedekah. Bersedekah dapat membuka pintu rezeki dari sebagian keuntungan yang didapat. Usahakan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan. Membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dapat membawa keberkahan dalam hidup dan usaha. Alhamdulillah, kita telah membahas tentang doa agar barang dagangan cepat laku. Semoga kita semua dapat mengamalkan doa-doa ini dan mendapatkan keberkahan serta kemudahan dalam usaha kita. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman dan keluarga agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.